gitu. Mau bantuin, mau aku bantuin pegangin gak? Selin. Eh, itu bahasa Inggrisnya apa sih? Ah. Aku cinta kamu. I love you. I love you. Wow. Oke, okay, pagi ini Jess sudah kebuka dahsyat, keren banget. Jangan lupa kita selalu mengingatkan 5M ya. Terapkan terus protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan hari ini juga ada Puji. Nah, Res, ingetin Res, gimana kalau menonton RCTI di mana aja? Oh gimana? Iya nih, buat Kak Selin, buat Puji dan Jess juga mungkin menonton dahsyat, bisa banget nonton di RCTI Plus. Saksikan dahsyatnya 2022 hanya di RCTI Plus karena RCTI Plus satu aplikasi semua hiburan. Oke, nah selain ada Selin, Puji, Res, juga Jess, nah kita akan panggil bintang tamu kita berikutnya. Ini ada Claudia Andara dan Jokowi. Jokowi ada, Jokowi ada info keren buat kita semua. Silakan. Untuk sahabat dahsyat semua yang mau uang puluhan juta rupiah harus banget ikuti dahsyatnya challenge di aplikasi RCTI Plus. Fitur-fitur Hot Plus dan bisa pilih kompetisinya juga. Caranya klik banner dahsyat challenge dan upload video terbaik kalian. Ajak teman, tetangga juga bisa, pacar dan keluarga semuanya untuk ikutan challenge ini. Jangan sampai kelewat nih guys. Oke, nah. Tapi Kang Denny. Apa? Kayaknya seger gitu ya. Terus kan bintang tamunya cantik-cantik. Terus kayak gak ada yang menghantui ya. Soalnya ada Bu Ayu ya. Gayani banget. Gue ngeliat di sini ya, yang cantik cuma tiga. Empat ceweknya. Kan ada empat nih. Kan yang cantik. Yang cantik kan cuma tiga. Tapi yang satu ini cantik banget. Gak apa-apa Andres, lu tahu kan kita boleh berbohong untuk membuat orang lain senang. Berbohong untuk kebaikan itu. Berbohong untuk kebaikan dan gue sedang melakukan itu barusan. Oke, Andres, kita akan main seberapa U. Nah, di seberapa U ini kita akan tahu nanti sekeren apa sih kata-kata yang lu ucapkan ke seseorang yang ada di sini. Wah, seru. Udah pernah? Ya. Waktu itu lu sama siapa? Sama Tiara, tapi kan gak dapet. Ya. Pertanyaannya adalah emang Andres pernah dapet cewek? Hey. Nah, Andres tuh lebih ke ini, gerilya dia, gerakannya bawah tanah. Aku mah gak pernah mau pamer-pamer. Oh gitu, Res. Diem-diem-diem masuk, maksudnya masuk hubungannya cocok ternyata. Oh. Iya, ya, gue sulap dulu buat propertinya. Hiat! Okay. Wow. Waduh. Jadi ini mau main okay. Kalau main gini ini berarti harus pasangan-pasangan ya. Pasangan pertama ada Andres sama Puji. Kamu mau Puji? Gak mau. Gak mau karena dia bucin banget ya. Gak ada torik ini Puji. Gak bakal cocok, gak bisa cocok. Terus gimana? Enggak, toriknya gak ada. Karena yang aku aja ah gak mau. Toriknya gak ada. Gak ada. Dia lagi syuting. Ayah kamu kan lebih resep. Oh nelpon ayah. Ayah. Oh ayah. Halo. Ayah aku disuruh pas kapulan sama Andre. Aku pinjam dulu boleh gak? Gak mau. Mbak, biar yang di rumah juga tahu kalau ini torik beneran. Lihat-lihatin. Gak kedengeran, bro. Pak. Ini si Andres pengen banget gombal-gombalin cewek lo. Oh. Lo gimana kalau lo enggak... Andres jangan macem-macem ya, gue masuk sekarang ke sana ya. Gak mungkin, Pak. Dia masih jauh, Pak. Rumahnya jauh di Pondok Indah, Pak. Gila, dia langsung masuk sini lo. Ini baru cowok. Demi gue apapun itu dekat. Enggak, rumahnya ini jauh, Pak. Ini baru cowok nih. Wah, kalau beneran kesini, berarti dia sayang banget sama kamu. Bener. Sampai-sampai dia gak mau ada cowok lain yang ngegombalin kamu. Bener-bener. Pak, gak mungkin, Pak, rumahnya jarang, jauh. Jarang-jarang ada cowok kayak Torik tuh jarang. Oh, bener banget. Jarang. Nah. Oh. Oh.
tangan buat Torik. Torik lo di sini berarti bro. Torik di sini. Oh Torik sebelah sana bro. Torik sebelah sini, Puji sebelah sini. Nah seberapa kalian? Ya. Ngomong-ngomong kalian tuh udah berapa lama sih deket? Satu bulan. Udah mau 2 bulan. Ini pacarannya dulu. Pacaran. Iya maksud gua kan. Iya, pacaran. Udah diikat semua keluarganya udah. Mantap. Awal ketemu di mana? Di kantor Bang Atta. Kantornya Atta. Desember. Lo udah mulai ini dong, udah mulai CCP. CCP itu apa? Cari perhatian. Iya. Iya, terus lo gimana, ya? Bagaimana cara lo ngasih tahu kalau lo suka sama dia pada awal-awal? Gue tuh kalau suka sama orang all out ya. Ya udah tunjukin aja sekalian deh. Gue sama. Saya banget nih, Pak. Yang pertama kali lo langsung DM atau enggak. Chat tapi gimana? Pertama kali kan udah kenal segala macam, tapi belum yang kita dari kenal enggak follow-followan kan? Iya, enggak follow-followan. Oh, malah sebulan enggak. Tapi pas sebelum aku mau keluar negeri, itu kan kayak anjir gue kepo banget nih sama cewek ini gitu. Wah. Wow. Aku kepo banget kan, terus jam 2 malam telepon. Halo? Kamu mau nonton enggak besok? Oke. Langsung aja nonton. Langsung kayak jam 2 malam diajakin nonton. Oke, ayo. Tadi jadi pas pertama bingung kali yang aneh siapa? Kita udah pernah chatting-chattingan belum, Uti? Enggak ada. Enggak ada. Jadi komunikasi pertama langsung ngajak nonton. Aku ya penasaran ngapain ngajak nonton jam 2 malam. Tapi sebelumnya udah kenalan, tapi kayak masih kepo gitu ya udah. Enggak ada chat, enggak ada apa. Tapi lo pertama kali first impression lo ngeliat Torik apa? Enggak ada feel, enggak ada rasa suka, enggak ada apa. Karena emang temenan mikirnya ya. Enggak jujur pas pertama kali. Juga kayak udah urusan. Tapi kalau lo Torik, lo sendiri kalau first impression lo ngeliat si Uti apa? Apa lo kasih tertarik atau kesuka? Dia kan datang ke kantor pertama kali ya. Pas pertama kali itu kan dia mau podcast sama abang aku kan. Terus kan aku lagi di kantor tuh, habis kerja. Terus ada dia kenalan, ya udah, nggak ada mikir apa-apa. Masa lu nggak ada rasa? Belum ada. Cantik ada apa gitu? Belum. Ntar kita korek-korek lagi ya. Sekarang kita akan mainin gamenya dulu. Oke. Puji tinggal baca ini. Tarik juga tinggal baca. Sebenarnya kata-katanya tuh bisa dibacakan siapa aja, tapi kalau pakai hati pasti maknanya akan beda. Aduh. Cowok dulu, Torik dulu ya. Jadi gimana nih? Bukan aku banget lagi. Torik, silakan. Kamu kayaknya beban hidup kamu berat ya? Kenapa gitu? Mau aku bantuin pegangin gak? Kayaknya kalau ini mah gak usah pakai kata-kata buatan. Gak usah pakai kata-kata ya. Ya bisa kayaknya. Gimana nih Res? Coba kalau kita gak kasih teks atau kalian gak baca teks yang itu, lu mau nyampein apa sih? Makasih udah ada di hidup aku. Makasih selalu ada. Kayaknya tahun ini terlalu berwarna buat aku, kayak seneng banget aku dengan warna yang baru ini. Terus walaupun hanya sebulan lebih kita kenal, tapi kayaknya kamu udah tahu banget. Dan aku juga udah satisfied banget dengan apa yang aku dapetin dari kamu. Kalau dari antara kalian berdua tuh yang paling manja siapa sih? Yang paling apa? Manja. Dia. Iya kan kelihatan kan? Maksudnya kan karakternya kan? Kalau tadi Torik enak tuh bilangnya, makasih sudah menjadi warna di hidup aku, kamu salah satu warna. Kalau Andres ngomong gitu pasti dia gini, makasih kamu udah jadi salah satu warna di hidup aku dan untuk lebih indah aku perlu warna-warna yang lain. Bener, Pak. Kenapa pelangi indah? Kenapa? Karena punya banyak warna. Oh gitu. Okay. Jadi pengennya banyak warna. Pelangi satu wanita dong. Oh, lu pengen banyak warna satu aja nggak dapet. Oke. Berikutnya ada Andres. Gua kasih Andres. Saya. Biar bahagia hidup lu hari ini. Oke. Okay. Andres dan Jokwe. Andres, semangat terus Andres. Tatap matanya Andres. Karena mata adalah jendela hati. Betul. Jokin. Lagunya jangan ini dong. Ini kan udah pernah. Mengenalmu adalah pilihanku. Tapi jatuh cinta kepadamu itu di luar kendaliku. Aku memang pergi. Tapi bukan meninggalkanmu.
aku harus melangkah. Tapi bukan menjauhimu. Ketahuilah cinta, tidak ada jarak yang mampu membuatku beranjak. Wow. Berikutnya ada Selin sama Jess. Pegang tangan aku dong. Tapi jangan terlalu keras ya pegangnya. Karena aku pengennya kita seiring, bukan digiring. Jess, silakan Jess. Selin, saat pertama kali aku bertemu denganmu, sejujurnya aku tidak menyangka kamu akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Sekarang Selin balas. Jess, saat dua orang memang ditakdirkan untuk bersama, tidak ada waktu lagi untuk terlalu lama. Tidak ada jarak yang terlalu jauh dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka berdua. Tapi sayangnya kalau kamu dapat aku, dapatnya berlima bukan berlima. Kan sendiri. Kan sendiri. Kan apa? Jujur. Yang belum tinggal Audi. Spesial untuk Audi. Gue tawarkan lu mau digombalin sama siapa? Pilih tuh nih, pilih nih. Ada Andres, ada Jess, ada Torik. Kayak aku pengen yang agak lebih tua. Oh, aja deh. Lu mau yang lebih tua? Pak Haji Bolot mau? Kayaknya Kang Denny aja deh. Aku pengen belajar kayak memulai hubungan baru sama orang yang lebih dewasa. Oke lah, duduk. Harus semangat tuh. Iya, gue semangat sama lo. Ah, pakai yang ini lagi yang minta. Semangat lo. Oke. Kasih wajah tercantik lo, karena gue nggak perlu kertas-kertas. Ini semua kertas ini kalau di browsing di Google itu gombalan Denny Cagur semua. Audi. Mulutnya harus gitu. Jangan kemana-mana, tetap di dasyatnya 2022.